بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adawu naf'a fi ulumi fi daril ilm. Asyurutu lissalati lissi'ati salati arba'atun. Syarat-syarat bagi sah salat itu ada empat. Al-awwalu at-taharatu, yang pertama adalah bersuci. Jadi bersuci adalah syarat sah sholat. Jadi kalau dia tidak bersuci maka sholatnya tidak sah. Itu syarat sah sholat. Ay-taharatu jami'il badani wa'adha'il wudu'i, artinya suci seluruh badan dan anggota-anggota wudu. Anil hadas ini dari dua hadas. Ail as akbari wal asgori, maksudnya hadas besar dan hadas kecil bersih. Bimain, dengan apa? Menggunakan apa? Bimain, dengan air. Autrobin, atau dengan tanah. Wajadahu, yang dia dapati akan dia. Wa illa, jikalau tidak ia dapati, lam yakun syartan li si'ati salati faqidi ta'urain, maka tidaklah ia sebagai syarat bagi sah salat orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci. Ya. Jadi kalau enggak ada, dia enggak dapetin itu. Air enggak ada, tanah enggak ada, maka bersuci enggak menjadi syarat bagi sah salat, bagi salat orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci. Jadi dia salatnya apa namanya? Dihurmatil waqti. Dia salat dalam keadaan tidak punya dua alat bersuci. Tapi ma'a wujubil i'adati, serta wajib mengulang. Wajib ulang sholatnya nanti, ya, kalau sudah memungkinkan. Fa inna siyat ta'arata, maka jika dia lupa bersuci, wa sholat, dan dia sholat aja lupa wudu, lupa mandi hadas, sholat aja. Padahal dia belum mandi hadas, atau dia belum wudu, sholat-sholat aja. Usiba ala qasdihi, maka dia diberi, ya, pahala, ya, atas maksudnya, la ala fi'li, tidak atas perbuatannya. Ya. Jadi kalau niatnya bagus, mau sholat dikasih pahala, tapi perbuatannya tidak. Illa ma la yatawaqqafu ala tuhrin, kecuali sesuatu yang tidak terhenti atas bersuci. Artinya enggak pakai bersuci dia bisa, maka dia dapat pahala juga. Kan zikri, seperti zikir, dan zikirnya dapat pahala. Wal qiraati, baca Qur'annya dapat pahala. Illa min na'wi junubin, kecuali daripada sumpama dia junub. Alal aujai, atas kaul yang lebih kuat. Kemarin sudah kita jelasin ya. Wa taharatu anin najasati lati la yu'fa anha fil masjid fil jasad. Syarat yang berikutnya adalah taharatu, suci, anin najasati, dari najis, alati, yang la yu'fa, yang enggak dimaaf anha, darinya, dari najis itu, fil jasad, pada badan enggak dimaaf.
Jadi dia mesti bersuci dari najis yang enggak dimaaf di badan. Hatta ya, enggak dimaaf di badan. Hatta dakhila anfi, sampai yang di dalam mulutnya, hidungnya. Sampai yang di dalam hidungnya. Sampai yang di dalam hidungnya. Hatta dakhili anfi, sehingga yang di dalam hidungnya. Di badan sampai yang di dalam hidungnya. Jadi dalam hidung mesti suci. Au famhi, atau mulutnya mesti suci. Au ainihi, atau matanya mesti suci. Jadi kalau ada najis, ada darah, kumur dulu. Walau akala mutanajisan, diberikan contoh, maka diberikan pengandaian. Maka jikalau dia makan sesuatu yang terkena najis, ya apaan, kue, ada najisnya. Walam yagsil famahu, dan dia belum mencuci mulutnya. Fasola, lalu dia sholat aja. Lam tasi'a sholatu, sholatnya enggak sah. Karena di mulutnya ada najis. Jadi dia kekumur dulu, bersihin dulu. Kenapa bisa enggak sah ada najis? Li ghilazi amrin najasati, karena besar urusan najis. Jadi urusan najis itu besar, enggak main-main. Harus bersih daripada najis. Wal malbusi, dan bersuci dari pakaian. Wa kulli mahmulin lahu, dan setiap yang dibawa. Yang dibawa baju, celana, celana dalam, kaos dalam, di bawah namanya nih, di atas badan. Ini sorban, namanya di bawah. Mahmul namanya. Kopiah, namanya mahmul di atas. Jam tangan, mahmul. Pulpen, taruh di sini. Mahmul. Jangan sampai yang ada di badan kita, namanya mahmul nih, itu ada najisnya, jangan sampai. Jangan sampai. Jadi harus bersih dia. Wa in lam yataharrak biharakati, sekalipun dia tidak bergerak dengan bergeraknya dia. Umpama dia pakai mikrofon, taruh sini. Lalu di sini ada kabel. Ya, kabelnya panjang, dia bergerak enggak bergerak, tapi nyambung dia, di sana ada najis di pongkolnya. Di pongkol kabelnya itu ada najis. Ya, teh cicep umpama. Itu enggak sah sholat. Karena ini nyambung. Sekalipun enggak bergerak, lantaran bergeraknya dia. Sekalipun. Maka lain halnya dengan masalah dia sujud di sini. Ya, jadi beda masalah najis dengan tujuh sini. Umpama dia punya sorban 10 meter, dia diri umpama nyampe juga. Dia pakai sini, ya dipakai sini sorban, ujung sorban ada di depan tempat dia sujud. Kira-kira kalau 10 meter bergerak enggak dia? Enggak, kan panjang. Nah, dia sujud di situ menghalangi jidatnya, itu enggak, ya enggak menjadi batal sholatnya, enggak jadi sholatnya sah itu. Kenapa? Karena dia enggak bergerak. Ketika dia bergerak, sorbannya enggak bergerak tuh, yang ujung itu yang dia sujudin enggak bergerak ketika dia bergerak gitu. Beda dengan urusan najis. Nah, kalau najis sekalipun dia enggak bergerak, dia pakai sorban umpama, sorbannya sampai 10 meter. Ini di sini nih, yang ujung yang meterannya ke 10, dia enggak bergerak tuh dengan dia bergerak.
Tapi di situ ada, ya, ada najis di situ, ada tai cicak. Ya, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Ada najis. Jadi beda tuh sama yang sujud di sini ya. Wal makani, dan suci dari tempat. Allazi yusalli fihi, yang dia sholat padanya. Falau, ya, tempat yang dia sholat padanya, pada tempat itu. Falau kasura zarkut tuyuri, falau kasura, maka jikalau banyak zarkut tuyuri fi, kotoran, kotoran maksudnya nih, mohon maaf, maaf, maaf ya, tai burung gitu ya, ngomongnya gak enak, gak biasa ngomong gituan soalnya. Maka jikalau banyak tuh tai burung fihi, pada tempat itu, ufiya anhu fil farsi wal arti, maka dimaaf daripada tempat itu di farsi, di hamparan, wal ardi, dan di tanahnya. Wa illam takun masjidan, sekalipun itu bukan masjid, dimaaf. Lakin bisyurutin salasatin, akan tapi dengan syarat yang tiga. Allah yata'ammada masya'alaih, bahwa dia tidak sengaja berjalan di atasnya. Enggak sengaja keinjak, ada tai burung, dimaaf. Kalau sengaja enggak boleh, gonjak aja nih tai burung, enggak boleh. Wa alla yakuna hunaka rutubatun, dan bahwa tidak ada di sana basah. Min ahadi janibain, dari satu dua sisi, siapa? Yang diinjak dan yang nginjak. Orangnya dan najisnya. Na'am iya innam yajid ma'jilan anhu. Adalah yadilu. Maka iya, jika dia tidak mendapati tempat berpaling darinya. Wala tarikon ghairahu, dan dia enggak mendapati jalan selain itu, selain dia. Kalmam syati fi matharatil masjid, seperti tempat berjalan nih, tempat bersuci, di tempat bersuci masjid, enggak ada lagi kecuali itu jalannya. Ufiya anhu, dimaaf, dia nginjek tuh. Ma'ar rutubati lil masyaqqati, serta basah. Karena apa? Dimaaf, karena sulit. Ini di sana banyak burung. Kalau di sini nyaris enggak ada burung ini. Ada burung di atasnya. Ada burung dikandangin, dikurung. Ini burungnya lepas, banyak kalau di sana mah. Ya. Iya. Jadi masyarakat. Wa syartu salisu, syarat yang ketiga, ayyashukul ihtirazu anhu. Sulit menjaga diri darinya, sulit. Terima maaf, sulit pak. Wa in lam ya'umal mahalla, sekalipun tidak merata kepada tempatnya. Sekalipun enggak rata, enggak merata kena najis. Fa umumul mahalli laisa bisyartin, maka umum tempat itu bukan syarat. Jadi rata tempat dengan najis itu bukan syarat. Jadi masyarakat aja sulit aja ya. Wal muradu bihi inda man syarratu masyaqqatal itiraz. Dan yang maksud dengannya adalah di sisi orang yang memberikan syarat, ya, akan dia akan masyaqqat menjaga diri darinya. Awil muradu bihi, atau ini maksud dengannya adalah umumul mahali, umum rata tempat itu. Allazi, allazi yang ta'allaqa qalbuhu bisolat, yang bergantung hatinya dengan sholat padanya, pengen sholat situ. Bi'an qasada makanan, dengan bahwa dia bermaksud kepada satu tempat, minal masjid, daripada masjid.
liyusalliya fi, supaya dia bisa sholat di tempat itu, di masjid itu. Walam ya'lam, dan dia enggak tahu anna fi turuqa tuyurin, bahwa di situ ada tai, ada kotoran-kotoran burung. Dia enggak tahu kalau di situ kotoran-kotoran burung banyak tuh, ya. Maaf, maaf, tai-tai burung di situ. Ya, jalan aja dah. Ya, apalagi kagak ada lagi jalan, dia enggak tahu tempat jalan yang selain itu, akhirnya nginjek. Dia maaf itu. Ya, apalagi kita yang baru datang ke sana, enggak tahu tempatnya. Lalu nginjek tai burung, ya Allah. Ya. Bingung kan gitu. Itu dimaaf. Fa ba'da istiqrarihi fi wajada hawalai dzalika. Maka setelah menetapkannya padanya, maka dia mendapati di sekitar di sekelilingnya demikian itu. Fa innahu la yukallafu qasdu ghairi dzalikal mahali. Maka sesungguhnya dia tidak ditaklifi, tidak dibebani maksud selain tempat itu. Karena apa? Ya, masyarakat sulit, apalagi orang yang baru datang, ya baru datang karena najis, banyak najis. Dimaaf. Kama naqalahu Ahmadu al-Maihiyu an syarqawiyyi wallahu a'lam bissawab.